Sebuah lori yang membawa muatan minyak diesel terbakar di kilometer 23.5 lebuh raya Lembah Kelang Baru NKV dari Bukit Lanjan ke Jalan Duta Ibu Negara. Insiden ini menyebabkan kesesakan lalu lintas di sepanjang lebuh raya berkenaan. Menurut jurucakap bomba, panggilan kecemasan berhubung kejadian diterima jam 11.21 pagi. Anggota bomba dari Balai Bomba dan Penyelamat Sungai Buloh kemudian dikejar ke lokasi kejadian dan lori telah terbakar 90%. Tiada kemalangan jiwa dilaporkan. Punca kejadian masih disiasat. Lori satu tang ada apa di bawah ini?